Di tengah pandemi virus corona, banyak orang saling bahu-membahu untuk menolong demi tugas kemanusiaan. Satu di antaranya yakni Kapten Persija Jakarta, Andri Tani Ardiasa yang turut berpartisipasi dalam program Lelang Satu Hati Lawan Corona. Dikutip dari Warta Kota, pada Kamis 16 April 2020, Andri Tani merelakan 3 barang pribadinya yang sangat berharga, yakni sarung tangan musim lalu, jersey dan sepatu ketika Persija juara Liga 1 2018. Ketiga barang tersebut sengaja dilelang penjaga gawang nomor 1 itu di Indonesia untuk membantu memerangi pandemi virus corona. Menurut Andri Tani, seluruh barang yang dilelangnya itu memiliki kenangan dan cerita tersendiri. Namun karena ingin membantu memerangi pandemi COVID-19, akhirnya Andri Tani merelakan barang-barang tersebut dilelang kepada masyarakat umum. Nantinya, ketiga barang milik Andri Tani akan dilelang di akun Instagram Persija dan dibuka dari harga 2 juta rupiah. Diketahui sebelum Andri Tani, 6 pemain Persija lainnya yakni Rico Simanjuntak, Syahar Ginanjar, Marco Simic, Mark Klok, Ramdhani Lestaluhu, dan Rezaldi Hehanusa sudah terlebih dahulu melelang barang-barang pribadinya. Sekian informasi dari Tribun News Update. Jangan lupa saksikan informasi terupdate lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.